Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga banyak saudara-saudara kita yang tertipu, akhirnya terjerumus mengikuti
disampaikan dengan yang di dalam hati berbeda. Yang diucapkan dengan yang di dalam hati berbeda. Ini biasanya mereka lakukan di daerah di mana mereka minoritas. Indonesia, mereka minoritas, maka mereka mengetahui itu tadi ya. Sehingga hampir tidak ada orang Syiah yang berani bertanya mengaku dirinya Syiah. Hanya akhir-akhir ini mulai ada satu beberapa orang yang mulai berani bertanya mengaku dirinya Syiah. Aku lagi seorang ulama Syiah. Sebabkan Muhammad bin Ya'qub al-Muhaymin dia mengatakan inna tis'ata asyaratin fitahiyah, 90% dari agama itu adalah tahiyah. Sehingga seseorang yang tidak beragama apabila dia tidak bahagia. Karenanya Imam Malik, salah satu dari Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan dalam rangka menjaga kemurnian ajaran Islam dari kedustaan, dari kebohongan orang-orang Syiah yang sangat kedustaan itu, beliau mengatakan la tukallimuhu wa la tarwi anhu fa innahu yadullu. Janganlah berdialog dengan mereka. Jangan meriwayatkan sesuatu yang sumbernya dari mereka, karena mereka itu suka berdusta. Karenanya apabila kita ingin mengkaji Syiah, tidak bisa kita menggunakan rujukan kata sebelah, misalnya kata Jalaluddin Rahman atau kata Umar Syihab atau Hasan Dari. Namun kita harus menggunakan rujukan kitab-kitab yang diakui oleh mereka sebagai kitab-kitab rujukan. Kalau kita umat Islam mempunyai kitab rujukan tentang Al-Mursyid, yaitu Bukhari, Muslim dan lain-lainnya, maka orang-orang Syiah mempunyai kitab-kitab rujukan empat puluh berapa, yaitu Al-Kafi, Al-Istimsal, Man La Ya'lamul Fadih, At-Tahdhib. Itulah kitab-kitab rujukan Syiah yang apabila kita mengkaji ajaran Syiah, maka kita menggunakan rujukan kitab-kitab tersebut. Masyaallah. Kalau kita menyebut Syiah itu harus jelas, karena Syiah itu ada namanya. Saat ini di dunia ada 3 kelompok Syiah. Yang pertama adalah Syiah Jahiliyah, yaitu di Yaman Utara. Pada mulanya, perbedaannya Syiah Jahiliyah ini dengan kita Ahli Sunnah hanya dalam masalah fadliyah, di mana mereka mengatakan bahwa Sayyidina Ali lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Meskipun perbedaannya hanya dalam masalah abdulia, namun oleh para ulama mereka digolong ke dalam kelompoknya aliran-aliran sesat. Saat itu seorang ulama Hanbel yang dikenal namanya Abu Abdul Qadir Hanbel, beliau itu atas permintaan Ashraf di Hadramaut saat itu, beliau menyusun Khatib Haddad. Mungkin Bapak-Bapak sudah mendengar kata tadi dibaca di seluruh dunia. Beliau menyusun ini dalam rangka membentengi umat, membentengi muslimin dari faham jahiliyah yang menyesatkan ini. Namun kemudian jahiliyah yang pada mulanya hanya berbeda masalah abdulia kemudian berkembang. Ada yang namanya Qadariyah, ada yang namanya Sulaimaniyah, ada yang namanya Jarudiyah. Yang Jarudiyah ini sudah menyebut ada yang nas pengangkatan Imam Ali sebagai pengganti Rasulullah.
kalau sudah ada yang menganggap Sayyidina Ali sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Sayyidina Abu Bakar apa? Berarti Sayyidina Abu Bakar ini berkantor. Demikian juga Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar. Itu kelompok pertama sih. Kelompok kedua Ismailiyah. Di India, di Pakistan, namanya Guru. Di Timur Tengah, namanya Nusairiyah. Terus di Syria namanya Alawiyun. Ini ada salah pemahaman dan salah kaprah kalau salah bagaimana. Berkira Alawiyun yang ada Syria itu Habaib. Ini salah pemahaman. Karena Alawiyun yang di Syria itu adalah Alawiyun Madhab. Sedang Habaib ini adalah Alawiyun Nasab, yang nasabnya bersambung kepada Habib Alwi bin Ubaidillah bin Muhajir. Di Mesir dulu, Fatimiyun, itu juga pecahan daripada Ismailiyah. Di abad ketiga, di zamannya Imam Habib Ahmad bin Isa, yang dikenal dengan Al-Muhajir, ada namanya Syiah Gorobitoh. Itu juga pecahan dari Ismailiyah. Yang ketiga adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah atau Syiah Khomeiniyah yang menggunakan nama samaran Mazhab Ahlul Bait. Syiah ini berpusat di Iran dan sedang dikembangkan di Indonesia. Sehingga apabila ada seseorang di Indonesia yang kadang menyebut Syiah, maka yang dimaksud adalah Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah yang berpusat di Iran. Itulah tiga kelompok Syiah yang ada saat ini. Namun ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari sekian banyak aliran-aliran sesat yang masuk ke Indonesia, yang paling berbahaya bagi agama, bangsa, dan negara adalah aliran Syiah. Mengapa demikian? Karena aliran ini disamping ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, aliran ini didukung satu negara yang kaya. Semua tokoh-tokoh mereka bekerja. Miliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemerintahan ini. Tokoh-tokoh kita, baik dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Cendekiawan, dari Habaibnya, mereka berkati. Ada yang datang dan ada yang turun dari pikiran. Baik untuk pribadinya maupun untuk organisasinya, sehingga hampir semua organisasi Islam di Indonesia menerima bantuan dari Syiah, dari Iran. Beasiswa diberikan. Dasar kita ini suka berebut beasiswa tanpa memikirkan akibatnya. Saudara-saudara kita, anak-anak kita, kita kirim ke Iran. Mereka di dalam agenda Iya. Di sana 2, 3, 4 tahun pulang sudah mentok, sudah punya agama. Namun Masyarakat tokoh-tokoh kita yang ditamasakan ke Iran ini tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang dibantu oleh Syekh Khomeini, dan berapa banyak ulama ahli sunnah yang sampai sekarang
mengibadahkan orang-orang Yahudi dan Nasara. Padahal jumlah ahli sunnah di Iran itu sepertiga dari penduduk Iran itu ahli sunnah wal jamaah. Lakinnahum madlumin, kurang lebih 20 juta. Nah, namun mereka adalah sangat-sangat tertekan. Madlumin, tidak boleh mengadakan kegiatan ini, tidak boleh mengadakan kegiatan itu. Apabila ada yang tetap mengadakan kegiatan, maka ditangkap, dibunuh, digantung. Dan ini bukan rahasia, dapat kita saksikan di YouTube. Inilah kekejaman Syiah, ulama Syiah dan amal pikiran sangat terhadap ahli sunnah wal jamaah. Anehnya, kalau mereka itu berbuat yang demikian kejamnya terhadap ahli sunnah di Iran, tahu-tahu mereka itu datang ke Indonesia, datang ke bumi ahli sunnah wal jamaah, mereka mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh. Kalau mereka itu tulus ingin mengajak ukhuwah Islamiyah dengan ahli sunnah, mengapa mereka tidak berukhuwah Islamiyah dengan ahli sunnah yang ada di Iran? Kok yang di Iran ditekan, tidak boleh mengadakan kegiatan ini, tidak boleh mengadakan kegiatan itu? Datang ke Indonesia ngajak ukhuwah Islamiyah. Aneh. Memang ukhuwah Islamiyah itu bagus dan bisa diterapkan apabila dilakukan sesama Islamnya, sama-sama ahli sunnahnya. NU Muhammadiyah mengadakan ukhuwah Islamiyah bisa, karena perbedaannya hanya di dalam masalah huruf saja. Yang bermadzhab Syafi'i dengan yang bermadzhab Maliki berukhuwah Islamiyah bisa, karena perbedaannya hanya di dalam masalah huruf. Tapi kita umat Islam Indonesia, perbedaannya dengan Syiah di samping di dalam hukum, di dalam usul. Di mana rukun Islam kita berbeda dengan rukun Islam mereka? Rukun iman mereka berbeda dengan rukun iman kita. Kalau kita mempunyai rukun iman 6, antum bila bisa memanaskan ini ukurannya orang sunnah ini ukurannya orang akhir ukurannya dari kain ini ukurannya ini dengan Allah Taala, maka mereka mempunyai rukun iman hanya 5. Kita mempunyai rukun iman 6, mereka mempunyai rukun iman 5, yaitu at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adl, al-ma'ad. Konsekuensi dari perbedaan rukun iman ini, maka mereka mengkafir kita, dan sebaliknya kita juga mengkafir mereka, karena berbeda di dalam usul. Demikian pula rukun Islamnya. Kalau kita mempunyai rukun Islam 5, syahadatain, as-shalah, as-shaum, az-zakah, al-hajj, mereka juga mempunyai rukun Islam 5, tapi tidak ada syahadatain. Mereka as-shalah, as-shaum, az-zakah, al-hajj, wal-wilayah. Itu sebabnya para ulama di seluruh dunia mengatakan bahwa Syiah adalah agama tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan Islam wal-muslim. Kita berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Setelah mereka mengkaji susah payah mengenai ajaran Syiah dengan menggunakan kitab-kitab rujukan Syiah, maka mereka akhirnya mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Syiah adalah sesat dan menyesatkan. Kemudian kita juga berterima kasih kepada gubernur kita Jawa Timur, Pak Pidato, yang telah mengeluarkan Pergub nomor 55 tahun 12 yang isinya mengenai pelarangan aliran sesat di Jawa Timur. Fatwa sudah keluar.
Al-Khulaini
lengkapnya Muhammad bin Ya'qub Al-Bulayn, ulama Syiah. Di dalam kitabnya Al-Kafi mengatakan kana nas ahli riddah pada wafatir Rabi illa thalatha, Al-Hiddad ibn al-Aswad wa Abu Dhar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Di dalam kitab yang lain ketambahan satu lagi, wa Ammar bin Yasir, lainnya Murtad, Abu Bakar Murtad bin Nar, Umar Murtad bin Nar, Hakim Al-Umar dan lain-lainnya. Ini pembinaan kepada Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah ini gagal selama 23 tahun. Anak-anak didiknya ini akhirnya menjadi murtad semuanya. Apakah ini tidak kekurangan jalan kepada baginda Rasulullah SAW? Padahal Allah dalam Al-Quran Al-Karim menurunkan beberapa ayat yang isinya Allah memuji para sahabat. Allah mencintai para sahabat. Allah ridha kepada para sahabat dan para sahabat ridha kepada Allah. Dan Allah menjanjikan al-husna surga. Dengan demikian, berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran. Jelasnya mereka menolak kalam Allah. Sedang orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh lain yang bertentangan dengan Al-Quran kali ini. Mereka itu, orang-orang Syiah itu mengatakan bahwa Siti Aisyah istri Rasulullah SAW itu telah berbuat serong, kurang ajar. Ummul Mukminin dikatakan telah berbuat serong. Ibu kita bapak-bapak polisi itu dikatakan ada yang tidak mengetahui masalah ini, kita ingatkan, kita datangi dari kepolisian, kita sampaikan ajaran mereka. Kalau mereka mengadakan kegiatan baik asyura maupun betul, kita sampaikan kepada kepolisian. Sekali, dua hari, tiga hari, saya harap kalau sudah sampai tiga, bapak-bapak kepolisian otomatis akan mengambil sikap. Terkecuali kalau bapak kepolisian sudah tahu tidak mengambil sikap, ya Allah alam, ini barang meminta kepada umat untuk berkenan. Tapi saya tidak berkeyakinan yang demikian. Pasti kalau bapak-bapak kepolisian kita sampaikan, ini terbukti saya di Surabaya. Saat mereka mengadakan besar-besaran di Surabaya ke Asyur, saya telepon bapak kapolda langsung hari itu diambil sikap dalam mereka mengadakan kegiatan. Saya rasa demikian di daerah-daerah. Kita harus dekat. Itulah di antara ajaran Syiah yang menghina Ummul Mukminin. Ibu kita dihina. Jangan salahkan kalau ada umat ini baru terpanggil untuk membela ibunya. Padahal Allah di dalam Al-Quran yang menurunkan di dalam surat An-Nur yang isinya Allah membela Siti Aisyah. Allah memuji Siti Aisyah dan membela Siti Aisyah dari tuduhan orang-orang munafikin saat itu yang menuduh Siti Aisyah telah berbuat zina. Allah membela Siti Aisyah, namun orang-orang Syiah si biadab ini masih menghina, menuduh Ummul Mukminin Aisyah telah berbuat zina. Dengan demikian, berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Jelasnya mereka menolak kalam Allah. Sedang orang yang menolak kalam Allah tidak diragukan lagi kekufurannya. Contoh lagi yang bertentangan dengan Al-Quran. Mereka itu berkeyakinan bahwa Al-Quran yang kita baca dan dibaca oleh Musa
Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman telah merubah Al-Quran. Ada beberapa ayat yang dikeluarkan dari Al-Quran dan ada beberapa ayat yang ditambahkan. Padahal Allah dalam Al-Quran telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah menjaga Al-Quran dari tahrif, tapi orang-orang Syiah itu tetap mengatakan bahwa Al-Quran yang ada ini sudah muharraf. Inilah ajaran-ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran. Contoh lain, orang-orang Syiah itu mendudukkan imam-imamnya di atas para rasul dan malaikat yang terlebih. Khomeini, imamnya orang Syiah, kita jangan sampai menyebut imam Khomeini. Tapi Khomeini, imamnya orang Syiah, Khomeini ini orang yang menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. Bukan ayatullah dari ayat syaitan. Menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Rabbil Alamin. Di dalam kitabnya Kashful Asrar, ini kitabnya dia, dia mengatakan, wabarakatuh, lau anna Rasul tadbala bi amri al-imama tadkar lima amara bihillah lama nasyarat fil buldan al-islamiyah hadhihi al-ikhtilafat wal mujahadat wal ma'arif. Kurang ajar menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintah Rabbil Alamin. Ini yang tidak kita ketahui. Banyak masyarakat yang tidak tahu Khomeini itu siapa. Orang yang menuduh Rasulullah tidak menyampaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, dia mengatakan, wa min dururiyati mazhabina anna li a'immatina madoman la yablughu malakun mukarram wa la nabiyyun mursal. Merupakan keharusan bagi mazhab kami, kata dia, bahwa imam-imam kami mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh para rasul dan para ikat lebih. Keyakinan yang demikian ini di kita umat Islam, kalau ada seseorang mengatakan bahwa fulan lebih afdal daripada rasul, maka dia kafir. Itulah ajaran-ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis yang membuat mereka keluar dari Islam kafir. Di samping itu masih banyak ajaran-ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, misalnya mut'ah, badar, raj'ah. Ini semua bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Ma'asyar hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu tadi sebagian dari ajaran Syiah yang membuat mereka keluar dari Islam. Karena yang pada ulama jauh-jauh hari. Jadi kalau ulama kita, Majelis Ulama Jawa Timur, baru mengeluarkan fatwa, masih baru saja, ini sudah ketinggalan. Ulama di seluruh dunia sudah memfatwakan bahwa ajaran Syiah telah keluar dari Islam. Kemudian yang terjadi di Indonesia, ulama-ulama Syiah itu di Iran menganggap Syiah di Indonesia tidak berhasil. Karena mereka merebah strategi. Mereka berusaha mengadakan takdir pendekatan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah.
mengetahui bahwa tagline antara Ahlus Sunnah dengan Syiah itu adalah proyeknya Syiah di daerah di mana mereka minoritas. Indonesia mereka minoritas, ngajak tagline. Mesir dulu mereka mengajak tagline karena mereka minoritas, sehingga saat itu ada yang namanya Darul Tagline. Namun di Iran di mana mereka mayoritas tidak ada tagline, bahkan Ahlus Sunnah ditekan, ditindas, tidak boleh mengadakan kegiatan ini, tidak boleh mengadakan kegiatan itu. Perlu kita ketahui bahwa tagline antara Ahlus Sunnah dengan Syiah itu adalah sesuatu yang muhal, yang tidak mungkin terjadi. Karena perbedaannya di samping di dalam furu', di dalam usul, berbeda rukun Islamnya, berbeda rukun imannya. Apakah mungkin minyak akan dicampur dengan air? Tidak mungkin. Kita mau takdir dengan orang yang menghina kita, menghina pemimpin-pemimpin kita, menghina mukminin, bahkan Rasulullah sendiri tidak luput dari tuduhan mereka. Apakah mungkin kita akan berhubungan dengan mereka? Tidak mungkin. Dan takdir ini dimotori oleh tokoh-tokoh kita yang sudah ditamasyakan di Iran tadi. Di antaranya ini Bapak Masya Allah dari Anton dan Bapak Hasyim Muzadi, termasuk tokoh Al-Wijihan. Ini tokoh tokoh negeri di samping lima orang yang saya sebutkan tadi itu dibantu oleh tokoh-tokoh yang sudah ditamasyakan di Iran. Mereka berusaha sama-sama Islamnya, ini penyesatan, sama-sama Islamnya. Tanpa ilmu berbicara dengan Syiah, kalau tidak ngerti Syiah, jangan berbicara masalah Syiah. Saudara Ali Ahmadiyah, berbicara masalah Ahmadiyah, jangan berbicara masalah Syiah. Ini adalah penyesatan, sama-sama Islamnya. Kita saksikan di televisi-televisi kita, bagaimana tokoh-tokoh kita tanpa ilmu berbicara sama-sama Islamnya. Ini penyesatan. Yang terakhir, saya menghimbau kepada hadirin, kepada para ulama, kepada para tokoh, kepada para pimpinan, selamatkanlah umat ini, kepada bapak-bapak kepolisian, nyatakan doanya saya, selamatkanlah umat ini dari aliran Syiah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dhaharatil fitan wa subba ashabi fa yudhil al-'alimu 'ilmahu fa man lam yaf'al dhalik fa 'alayhi la'natullah wal mala'ika wan nas ajma'in la yaqbalu minhu sarfan wala 'adla." Hadis ini terutama ditujukan kepada para ulama, pada para tokoh, pada para pimpinan. Rasulullah SAW bersabda, apabila timbul fitnah di mana sahabat-sahabatku dicaci maki, dikatakan ini, dikatakan itu, dicari-cari kesalahannya, maka orang yang berilmu, yang mengetahui akan kesesatan Syiah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan ilmunya. Punya sedikit, sampaikan sedikit, punya banyak, sampaikan banyak. وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Apabila si tokoh tersebut tidak menyampaikan perintah dari baginda Rasulullah SAW tersebut, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, dari malaikat, dan dari seluruh manusia. لَيَا بَلُّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. Semua amal kebajikannya, baik yang berupa amalan wajib maupun amalan sunnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kembali kepada kita.
Apakah kita sudah melaksanakan perintah Rasulullah SAW tersebut? Apakah kita justru sebaliknya berbaikan dengan mereka, menghadiri undangan mereka, mengundang mereka di acara-acara kita? Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.